Assalamualaikum sobat. Dalam video kali ini Om Kim akan memberikan tip atau cara mengganti warna background foto dengan cepat dan mudah menggunakan Corel Paint. Corel Paint, aplikasi ini yang biasanya selalu jadi satu paket apabila kita install Corel Draw. Oke, langsung kita mulai. Kita buka aplikasi Corel Paint. Maaf untuk aplikasi Corel Paint saya ini ya, masih ketinggalan ya. X5 sekarang udah X berapa itu? Tidak ada masalah, yang penting kita bisa belajar. Kita langsung ambil contoh gambar saja. Kita buka file, open ya, kita pilih gambarnya orang cantik ini, tidak tahu siapa namanya. Kita buka ya, kita besarin. Kita hapus backgroundnya ya. Cara menghapus background ini, kalau backgroundnya sama bisa lebih cepat. Contoh nih ya, kita buka dulu rectangle mask tool. Di sini banyak pilihannya ya, kita klik. Kita pakai ini aja, magic wand mask ya, kita klik di sini ya. Ini bisa langsung kita del ya. Kalau yang ini kita bisa del. Oh maaf ya, tadi belum dipisahkan antara background dengan gambarnya ya. Nah ini caranya, pojok sini background aktif not selected ya, kita klik di sini, klik ya. Ini sudah bisa contoh ya, kita klik di sini lagi, klik. Loh kok katut kabeh, coba ulangi lagi. Kita akan aktifkan, kita klik ya, kita del ya, sudah transparan. Kita tinggal lanjutkan membersihkan yang lainnya. Kita klik del, klik lagi del, klik del, kita besarin, klik del, klik del. Baca, aduh katut, kalau katut kita manual aja ya. Wah ini katut, banyak yang katut ternyata tadi ya. Bagaimana mengatasi kalau banyak yang ikut ke delete ini seperti ini ya? Kita undo dulu ya, Ctrl Z ya, Ctrl Z lagi, Ctrl Z, Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z ya, ini masih undo lagi ya. Kita gunakan yang manual aja. Kita hapus pakai cara manual. Kita pilih ya, ini eraser, klik. Ini pilihannya berapa persen? Kita ambil yang 50 ya. Langsung kita jangan terlalu mepet, kita hapus. Ya, kali ini malah lebih rapi ya. Tidak banyak yang hilang. Kita
Atau gini, kita langsung pasang backgroundnya dulu biar membersihkan yang sisa-sisa yang background awal itu lebih jelas. Kita ganti backgroundnya dulu ya. Kita klik new object, klik ya. Kita taruh new object ini, new object. Kita taruh di layer di bawahnya gambar awal. Kita naikkan ya. Kemudian kita ganti warna objek. Contoh aja ya, ini sudah biru, fill ya, warna biru. Kita pakai tool ini, fill tool. Kita klik, kita klik taruh sini, klik ya, sudah ya. Backgroundnya sudah berubah. Lalu kita rapikan sisa-sisanya. Ini contoh nih ya, ini kiri kanannya ini kelihatan sisa-sisa dari background awal. Kita bersihkan dengan tool ini, eraser tool. Kita pilih, klik, kita sesuaikan ya. Ya, kita kalau biasanya rambut, bagian rambut ini pakai yang ya ini ya, 447 ini ya. Kita besok, aduh keliru, ulangi ya. Kita undo, Ctrl Z ya. Kita select dulu yang objek 1. Kita pilih objek 1 ya, ini untuk khususnya membersihkan rambut ya. Maaf, kita silang dulu nih, ganggu ini sponsor ya. Kita select ya gini, jadi enggak kepotong semua, jadi rambut yang lain masih utuh ya. Kita hilangkan yang putih-putihnya ini ya. Set, masuk yang sini, kita bersihkan yang sisa-sisanya. Oke, bagian rambutnya ini masih ada sisa-sisa background awal warna putih, kita bersihkan. Nah, sisa rambutnya, aduh ya, nggak apa-apa lah sedikit ini. Bagian rambutnya masih belum bersih. Nah, untuk bagian tangannya jangan pakai ini lagi ya. Kalau pakai ini jadi kurang rapi ya. Kita ganti eraser tool-nya, shape-nya kita ganti. Kita pakai yang 50% ini ya, kita klik. Ya, kita haluskan pinggir-pinggirnya ini. Aduh, bapak kebanyakan. Kita untuk sedikit ya, kita ulangi lagi ini. Kita tarik sedikit-sedikit, harus sabar ya. Enggak sabar, takut kabeh. Kita rapiin ya, kita geser lagi ke eraser lagi ya. Kita rapiin dikit-dikit. Kita ya, contoh nih, kita rapiin lagi
Kita rapiin lagi. Ya ini kan kalau seperti ini kan kebesaran ya untuk erasernya atau penghapusnya. Kita kecilin, kita ukurannya kita kecilin. Ya ini ya terlalu kecil, dinaikkan. Mungkin kalau nggak ada pilihan di sini bisa ukurannya langsung kita ketik di sini aja. Seumpama 20, enter, klik. Nah, yang penting terutama di bidang yang sempit itu bisa pas. Ya, oke ya, udah aja. Ini sudah background diganti ya. Seperti ini bisa langsung kita save. Ini tergantung ya, kita save as-nya apa, JPG atau apa, PNG, terserah. Kita ambil contoh JPG saja. Oh, ini kurang bersih ini ya. Ya, udah bersih. Ini contoh kalau kita ganti background biru. Kalau background gambar atau yang lain tinggal kita masukkan di ini ya, layer, di layernya ya, layer bawah. Coba kita new object, kita pakai background warna lain ya, seumpama warna merah seperti ini ya. Nah, kita geser ya, fill ya, kita fill warna merah, klik ya, merah kan. Gambarnya harus ditukar, kalau nggak ditukar ketutup. Lihat ini ya, ini objek 3 di atas, sedangkan gambar yang kita edit itu berada di bawah, harus ditukar tempatnya. Kita geser objek 3 ini ke bawah, kita tekan tarik ke bawah, klik. Nah, sudah kan. Nah, ini sudah ada merah, mau rubah apa lagi, gampang, tinggal aja kita kembali ini aja, kita klik gambar mata ini ya, hide, kita klik. Oh, biru, save, kita save as jadi biru. Kalau kita klik lagi, klik merah, kita save as jadi JPG juga merah. Gampang kan? Oke, caranya begitu. Untuk selanjutnya tinggal save as atau import ya. Klik file, export. Ya, ini pilihannya. Ini kasih judul. Ini jenisnya, kita mau simpan JPG, PDF maupun PNG dan lain-lain bisa. Ya, kita kasih contoh yang warna apa tadi ya? Merah ya. Merah kita. Nih, background merah. Kita klik JPG merah. Ya. Kita save as JPG ya, export, klik ya, klik langsung, oke, klik. Nah, kita lihat ini ya di folder-nya. Tadi tak simpan di mana tadi, di download ya. Lupa nyimpannya tadi ya. Oh iya, di sini ya. Ini contoh ini. Ini kalau kita siap background merah, ini background putih ya. Kita preview, klik. Ya, background merah, background biru. Ini
ya, merah, biru. Oke, selesai. Jadi penggunaannya ini ya tergantung CSS kita. Kalau yang penting gambar awal sudah dibersihkan backgroundnya, mau diganti background apa saja gampang, langsung aja taruh layer demi layernya. Ya. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan sedikit. Ya, kita bersihkan. Salah. Pencet ini ya. Ikut yang sini tadi. Selesai. Oke, terima kasih sobat. Caranya hanya begini aja, mudah, tinggal yang penting prakteknya. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.